Selamat pagi Indonesia. Anda menyaksikan seputar Bali terkini pukul 10 WITA bersama saya Agus Jagatraya. Pemirsa, belakangan ini deviasi atau penyimpangan seksual banyak diangkat ke media sehingga menuai keprihatinan semua pihak. Mencegah bertambahnya deviasi seksual, masyarakat terutama orang tua harus mulai memberikan pemahaman kepada anaknya mengenai kehidupan seksual. Pemahaman yang dimaksud adalah secara terus-menerus memberitahukan tentang jenis kelamin anak, beserta kodratnya, serta memberi informasi tentang larangan dan batasan dalam pergaulan. Terlebih lagi, masyarakat seringkali disuguhkan berbagai macam hiburan yang mempertontonkan tokoh perempuan yang diperankan laki-laki atau laki-laki kemayu. Psikiater Dr. Anak Ayu Sri Wahyuni berharap, orang tua wajib memberitahukan kepada anak, tontonan tersebut hanyalah peran, bukan bagian dari kehidupan yang sesungguhnya. Oleh karena itu, hal itu tidak pantas ditiru hingga menjadi kebiasaan sehari-hari. Deviasi seksual bisa terjadi oleh beberapa faktor, yakni faktor genetik, pengaruh lingkungan, dan pola pengasuhan. Secara umum, gangguan perilaku seksual ini atau istilahnya deviasi seksual ini, banyak faktor yang menyebabkan sehingga kita tidak semata-mata menganggap ini suatu penyakit yang memang didapat. Maksudnya penyakit yang sengaja ditularkan atau diinginkan untuk dia mengalami gangguan, mencari-cari bentuk untuk dia dinyatakan mengalami gangguan deviasi seksual. Tetapi ada yang memang dari genetik sudah memang mengalami gangguan seperti ini, ada memang dari pola asuh, dan dari lingkungan. Jadi masyarakat seharusnya tidak usah takut dan jangan mendiskriminasi. Dr. Anak Sri Wahyuni menambahkan deviasi seksual dapat dicegah jika orang tua benar-benar memperhatikan anak dengan usia 0 hingga 5 tahun. Trauma di rumah tangga bisa dicegah dengan secepatnya dengan berkonsultasi ke spesialis kedokteran jiwa. Jaya dan Sudarta, Bali TV. Pemirsa, demikian seputar Bali terkini kali ini. Nantikan informasi menarik kami lainnya dalam seputar Bali terkini 1 jam mendatang. Salam Indonesia.